Assalamualaikum semuanya. Pelan-pelan. Jatuh nih, Tan. Hari ini ibu mau berburu kerang lagi di laut. Takut ibu. Aduh. Awas. Ayo, ikuti terus perjalanan ibu. Anginnya gede banget. Tuh, lokasi perburuan kita ada di ujung sana tuh. Belah sininya. Oh, si Adani mah udah nyemplung duluan. Sekarang ibu mau nyusulin ke sana. Ayo kameramen. Ini dia yang kita cari, seafood mata pecang. Tuh. Biasanya mereka tuh hidupnya bergerombol di bawah batu kayak gitu. Tuh ada satu lagi. Iya, yang lain mah umang. Cuma satu nih. Mau nempel kayak gini nih. Tuh. Wow, lumayan. Hampir mirip sama mata lembu kan? Satu lagi. Satu lagi tuh. Satu lagi tuh. Bukan, ini mah batu. Sama. Nih. Mirip sama batu. Nah, cari buku tipu. Ini di mana tuh kameramen. Kolong batu tuh. Tuh. Ada? Susah. Bukan teman. Cepetan, Bu, di sini banyak nih. Tuh.
ini ya. Ini juga ada yang menempel, ini beda. Bentar, ibu cabut. Bentar, beda. Kalau seperti pisang mah ada matanya bundar. Enggak kayak ini. Ini banyak, tapi enak apa enggak ya seperti ini ya? Banyak banget dia nempel. Tuh kan beda, ini besar. Hampir mirip siput mata lembu. Ininya sama banget, ada matanya. Masih satu jenis kali ya. Soalnya hampir mirip. Ah, nemu lagi enggak? Tuh, udah lumayan. Berburu kita, lembu siput mata pecang. Lumayan banyak. Ada main anak kecil yang buat bekles, bekles, congkrak, bekles ya. Tuh. Ini masih hidup. Buang ah, sian. Oh, bye. Ayo cari aja. Harus beli nih. Bukan. Bukan. Umang lagi isinya. Umang terus. Kita hari ini lumayan. Nih, saya dapat yang gede nih. Dapat kamu? Ih, ini mah kerang mata lembu atuh. Mirip. Tuh kan, mirip banget sama kerang mata pecang. Tuh, cuma beda cangkangnya aja. Cangkangnya kalau mata pecang kayak gini, mata lembu mah kayak gini garet-garet-garet. Tuh kan hampir sama. Ini mah kecil ah, mata lembunya buang aja ya. Ya aja buang ya. Biar suruh gede nih. Buang sana air dulu tuh. Nah, gede. Cuacanya berangin lagi, enggak bagus. Nah, kalau untuk berburu kerang mata pecang tuh cuacanya harus bagus, harus tenang. Airnya juga harus surut. Ini mah gede matanya, mah kecil. Yuk ah, kita masak yuk. Ya lumayan itu juga lah. Ibu mau rebus ah? Ya rebus, rebus ya. Rebus nanti. Rebus mau dibakar. Seafoodnya langsung masak di sini aja ah. Ayo ah, rebus ah. Rebus apa ya? Rebus, rebus. Nih ibu lagi siapin bumbunya. Sama kecap aja. Sayang cuma sedikit. Airnya keburu gede, susah ambilnya. Tapi kalau nggak disebarangin sama angin, enak walaupun gede.
Ibu mau bikin sambal kecap. Biar adanya kepedesan. Upah. Bikin yang pedas. Oke. Sudah matang, Bu. Ya. Bang, ayahnya dulu udah enggak panas. Ayo, ibu mau makan. Bukanya kayak gini aja. Bukanya baik. Tutupnya jatuh. Pelan-pelan. Bukanya kayak mata apa? Karena mata lembu, nggak beda jauh. Oh iya tuh. Udah gede kan? Bu. Keluar. Palanya jangan lupa. Di ini nih, sebelah sini. Bijinya. Ini kalau nggak dibuang nanti pusing. Tuh. Kayak biji jeruk. Rasa di bibir. Ayo, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nggak beda jauh ya kayak mata lembu ya. Tapi ini mah ada agak ada pahitnya sedikit banget. Enak tapi enak sama enak. Enak tapi enak sama mata lembu kata ibu mah. Sayangnya ini kecil-kecil. Ah, mau yang gede. Ayo lagi. Susah, eng. Tuh keluar. Susah. Pelan-pelan aja. Telurnya juga enak gitu nih tuh panjang. Enak telurnya? Tuh ada tuh. Ya ibu mau nyobain telurnya. Odol. Pedas lumayan. Oh iya enak telurnya enak. Pedas. Enak. Ayo lagi makan ambisin. Biarin. Kamerannya jangan dibagi. Cuma sedikit. Itu laut mah enak. Segar apalagi baru ngambil langsung ngambil. Ambisin A. Ambisin dong. Pelangnya kecil-kecil. Ini mah ukurannya kayak gini ya, kecil-kecil ya. Kecil-kecil aja, nggak kakak gede. Nggak, gede dikit mati. Nikmat. Urusan siput dia mah ya enak. Di rumah kayak gini ah makannya. Aduh, sama odol. Enak. Nikmat banget. Nikmat. Lumayan ini buat penunda lapar. Ini mau dimakan? Makan. Ya udah ya. Ibu sekalian pamit. Bye. Wassalamualaikum. Ah, pedas banget ini. Bisin, Bu.